Dikutip dari militermeter.com. Dalam rangka pembaruan dan memperkuat alat utama sistem senjata, dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Ranpur, tank amfibi yang berada di jajaran Korps Marinir TNI Angkatan Laut melaksanakan pemasangan SOZHTM pada kendaraan tempur tank BMP-3F bekerja sama dengan PT Wikenindo Global Jaya di garase Yontan VIP 2 Mark Kesatrian Sotedi, Senaputra, Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. SOZHTM merupakan teropong yang dilengkapi dengan thermal, berfungsi mengukur jarak menggunakan laser yang diproyeksikan dengan bidang elevasi dan defleksi serta sistem guide misil. Kegiatan tersebut selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Yudo Margono untuk meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan sistem senjata armada terpadu yang memiliki daya gerak dan daya gempur yang tinggi. Tujuan dilaksanakan pemasangan SOZHTM untuk memodernisasi sistem kesenjataan Ranpur tank BMP-3F guna mempermudah kru material Ranpur saat melaksanakan manuver, peninjauan sasaran, maupun penembakan di medan tempur dengan komponen yang sudah canggih. Selain itu, untuk mendukung tugas pokok prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut dalam menegakkan kedaulatan negara sebagai pasukan mendarat.